juga semoga dia dapat kabar. Sabar, amin. Aku tadi dapat kabar sore dari Carlota, dari Carlos. Terus aku telepon Ruben, karena kan gak mungkin telepon ibu, pasti kan sibuk. Nah, ternyata benar, langsung selesai kerja langsung ke sini. Sosok almarhum, sosoknya seperti apa? Baik banget, baik banget. Dia deket banget sama Ayu. Dulu iya, baik banget orangnya. Memang sampai kemarin terakhir saya ngeliat tuh pas acara fashion show belum lama juga. Cuma gak sempat nyapa, dari jauh aja. Tapi memang baik banget. Pasti kan, Win? Iya, pasti kita semua sebagai sahabatnya support dan lain-lain. Oke, ayo pasti. Kasih Bang Ayu. Kalau gue sih ngeliatnya, Igun kuat, tegar ya. Itu maksudnya di kondisi sekarang gue ngeliat dia luar biasa sih, maksudnya gitu. Mungkin kan tiap orang juga beda ya, beda dalam menghadapi sesuatu, menyikapi sesuatu gitu. Gue yakin apapun itu, Igun Gunawan pasti merasa kehilangan sosok ayahnya. Yang pasti gue baru ketemu sama Igun, alhamdulillah. Gue lihat Igun Gunawan kelihatannya kuat, tegar, tapi nggak tahu juga lah ya, mungkin kondisinya masih rame gitu ya. Tapi yang pasti gue atas nama pribadi mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayah anda dari Igun Gunawan. Yang pasti juga kaget karena tadi pun dapat informasinya dari Ayu, itu kebetulan dia telepon gue nggak angkat, terus telepon istri gue, terus baru ngabarin gitu. Itu sekitar jam berapa? Jam 5. Ya udah, kita langsung ke sini kebetulan gitu. Karena memang nggak dengar kabar apa-apa kalau misalkan almarhum sakit sebelumnya dirawat dan segala macam. Jadi kebetulan memang kita nyampe pas kayak kloter pertama yang memang sepi banget, lagi nggak ada orang, belum ada orang juga. Jadi sempat ngobrol sama mbaknya lah mungkin, atau orang yang tahu kondisi pada saat itu. Pada saat tadi sore katanya tiba-tiba merasa sesak napas, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi katanya juga di rumah sakit juga bisa jalan sendiri ya, itu jalan sendiri ya, apa-apa tiba-tiba kolaps aja. Jadi emang ya balik lagi, ini berita yang mengagetkan buat gue pribadi sebagai rekan kerja dan juga teman dari Igun Gunawan. Doa terbaik buat almarhum, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala hilafnya dan juga diterima segala amalnya. Gue beberapa kali ketemu sama beliau tuh. Pertama kali kita ketemu tuh ini penggelaran busananya Ivan ya, di daerah SCBD. Itu gue baru pertama kali ketemu, gue belum pernah ketemu sama beliau gitu. Tiba-tiba ketemu tuh udah yang kayak, "Hey bro, wow," bercanda, ketawa ketiwi, ngobrol santai gitu. Jadi kayak gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang tua, gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang baru gitu. Jadi mungkin beberapa kali ketemu pagelaran, terus pagelaran Igun Gunawan yang waktu itu juga yang diadain sama Ruben, juga kita ketemu juga di situ. Beliau ngasih apresiasi yang luar biasa dengan pertunjukan yang buat kebetulan juga ikut pada saat itu. Terus terakhir ulang tahun mamanya Igun, istrinya, di situ kita juga ngobrol satu meja, bahkan satu meja kita ngobrol bareng ketawa-ketawa gitu. Jadi Om Bambang tuh sosok yang luar biasa sih menurut gue, sosok yang humble, sosok yang enggak pengen dibilang orang tua gitu, pengen dibilang orang tua secara kemasan gitu, tapi jiwanya tuh muda banget karena ngobrolnya juga lu gue enggak kaku gitu. Mungkin karena ya pengalaman beliau juga secara dulu pekerjaannya berhadapan dengan banyak orang gitu, jadi sangat diplomat. Nggak ada sih, maksudnya dia kalau ketemu sama gue sih nggak pernah ngobrol-ngobrol serius gitu. Jadi lebih kayak bercanda-bercanda aja gitu. Kayak almarhum masih support ke gue dengan apa yang gue kerjakan bareng Igun Gunawan gitu, meskipun bukan hanya di layar kaca gitu ya, tapi maksudnya kayak pagelarannya atau apapun itu gitu. Kayak Mama Erna, terus almarhum Om Bambang kayak tahu gitu bahwa anaknya punya talenta yang luar biasa, dikelilingi sama teman-teman juga yang luar biasa.
biasa mensupport, saling support satu sama lain. Jadi mereka juga jadi orang tua yang sangat-sangat suportif dengan orang-orang di sekeliling anaknya gitu. Jadi apalagi mama Erna gitu kan, setiap gua upload di Instagram gitu yang berhubungan dengan Ivan Gunawan, entah pekerjaan dan segala macam, itu pasti apa ya, kayak ikutan komen dan segala macam gitu. Jadi gua ngerasa udah seru aja gitu sama mereka tuh, nggak kerasa ada jarak. Ya, biasalah, maksudnya selayaknya teman gitu, ngasih ke kekuatan dan support aja gitu, saling mendoakan dan mendoakan yang terbaik tentunya buat almarhum ayahanda tercinta, dan juga masih support ke dia. Semua yang hadir juga gue yakin ini memberikan support ke almarhum, tapi juga memberikan support ke Ivan Gunawan yang kebetulan juga memang orang yang gue lihat memang luar biasa bisa menghadapi ini semua penuh kekuatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.